Halo dulur sobat Besti, bagaimana keadaan Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu serta sukses karirnya dulur. Ya, kembali lagi di channel Keluarga Mono. Ono-ono, wey. Iya kan? Oke dulur, kali ini Keluarga Mono akan melihat progres pembangunan alun-alun Kota Kediri sudah sampai mana progresnya. Ya, sebelum melihat ke alun-alun, saya mau tanya kepada Anda semuanya dulur, kenapa ya alun-alun Kota Kediri itu kok tidak luas sekali dulur sobat Besti? Karena kebanyakannya alun-alun itu harusnya kan luas sekali. Sejauh yang saya lihat di kota lain itu biasanya alun-alunnya luas-luas dulur. Sobat Besti, tolong ya bantu jawab karena saya ingin tahu kenapa di Kediri kok tidak begitu luas alun-alunnya. Tolong jawab di komentar ya dulu sobat Besti. Terima kasih. Ya, ini kita lihat, kita melewati jembatan Brawijaya Kediri. Ini jembatan baru yang sangat indah sekali ini. Mantap jiwa Kediri kota. Oke, kita lanjut perjalanannya untuk ke alun-alun Kota Kediri. Lanjutkan perjalanannya. Ya, kita lewat sini, belok kanan, setelah itu lurus, belok kanan lagi dulur, lewat Jalan Doho Kota Kediri yang merupakan jalannya Kota Kediri yang ramai sekali dulur sobat Besti. Oke, jangan lupa like video ini jika suka ya, dan dislike jika tidak suka dulur sobat Besti. Ya, ini nanti kita akan lurus setelah lampu merah ini, kita berhenti dulu sejenak karena lampu merahnya menyala. Ya, ini sudah hijau, kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju alun-alun Kota Kediri. Ya, kita belok kanan lagi dan lurus melewati Jalan Doho Kota Kediri dulur. Kita lanjutkan perjalanannya. Ya, kita kena lampu merah lagi dulur, berhenti dulu lagi untuk mematuhi peraturan lampu rambu lalu lintas.
Oke, lanjut lagi perjalanannya. Kita melewati jalan Doho yang merupakan jalan yang fenomenal di Kediri Kota Dulur, karena banyak sekali pertokoan-pertokoan yang ramai sekali, dan ini jalan yang sangat bersejarah untuk Kediri Raya Dulur. Ya, kita lurus untuk menuju alun-alun kota Kediri. Kita lihat progres pembangunan alun-alunnya sudah sampai mana. Ya, jalan Doho ini jalan yang tidak pernah sepi, selalu ramai, karena jalan yang banyak sekali pertokoan-pertokoan yang menjual berbagai macam barang apa saja yang dibutuhkan warga Kota Kediri Raya. Kita lanjut lagi perjalanannya. Ini masih lurus jalan Doho, masih lurus ke selatan untuk menuju alun-alun. Yo yo yo, telur sobat Besti, tetap ikuti perjalanan kita menuju ke alun-alun Kota Kediri. Itu di pick up belakang itu ada tulisannya Dulur, dilarang mengangkut istri orang. Benar sekali itu. Ya, ini jalannya sedikit ramai sekali, sedikit padat. Ini ramai sekali jalannya. Kita udah mau sampai ke alun-alun Kota Kediri. Nah, inilah yang sebelah kiri, inilah alun-alun Kota Kediri yang masih dalam proses pembangunan. Dulur sobat Besti, dan itu di dalamnya masih tahap proses pembangunan. Dan ini patung yang ada di tengah alun-alun masih tersimpan dibungkus kain hitam Dulur, untuk melindunginya dari debu-debu proyek pembangunan. Ya, kita coba berkeliling melewati alun-alun Kota Kediri ini. Ya, ini pinggirnya alun-alun pagar agar tidak mengganggu aktivitas pembangunan proyek alun-alun Kota Kediri ini Dulur. Thank you.
Ya, ini di pinggirnya alun-alun dibangun dua tingkat ini kayaknya dulu sebagai pujasera atau tempat untuk bersantai makan-makan di alun-alun. Ya, banyak sekali pekerja dan ini masih proses pembangunan dan belum selesai dulu sobat Besti. Oke dulur sobat Besti, cukup sekian dulu video dari keluarga Mono untuk melihat alun-alun kota Kediri ini masih proses pembangunan dan belum selesai dulur. Terima kasih sudah menonton channel ini dan semoga mendapatkan informasi yang bermanfaat. Ya, sebelum selesai saya mau menanyakan lagi dulur, kenapa alun-alun kota Kediri tidak luas sekali ya? Tolong beri jawabannya di kolom komentar. Nah, inilah patung yang di tengah alun-alun yang dibungkus kain hitam tadi dulur. Ini tampak alun-alun kota Kediri sebelum dibangun. Oke dulur, sekian dulu dan terima kasih, mantap jiwa untuk semuanya.